Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi di showroomnya Berkah Jaya Mobil di showroom 1 yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Bulusembit, Ponorogo, Jawa Timur. Dan yang pastinya di sini kita akan mengupdate beberapa unit mobil yang ready dan yang terbaik buat panjenengan semuanya, mulai harga 10 jutaan yang pastinya ya. Tapi sebelum itu, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, panjang umur, dan rezeki yang murah meriah berbarokah. Syukur-syukur syukurah, ngibah kecil mengah, lan barokah, syukur besar pilih berkah ya, bila Allahumma amin. Untuk pembelian secara online, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi, nomornya admin hanya 2 itu, atau nomor di banner itu. Insya Allah 100% amanah buat panjenengan semuanya, dan tunggu unitnya di depan rumah panjenengan semuanya. Ya. Sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe biar mendukung channel kami, biar lebih giat lagi mengupdate mobil bekasnya buat panjenengan semuanya. Oke, langsung aja yang pertama, tak ready kan buat panjenengan. Ada Cherry tahunnya 2004, plat lokalan AE. Ya. Ya, bannya masih tebal-tebal, agak kempes sedikit, kurang angin. Interiornya ini insya Allah segar, interiornya cakep, udah ada fan ya, tambahan kipas, interiornya oke, masih tebel-tebel ya dulu ya. Ya, semuanya masih bagus ini. Nah, interiornya semuanya oke ya. Tahunnya 2004, plat lokalan AE. Kalau mobil insya Allah cuak kepake banget ini. Pajak platnya panjang ya. Miliknya sangat-sangat rekomend buat panjenengan ya. Mobilnya gesit-gesit ciri tahunnya 2004. Ya, tahun muda, plat lokal AE. Kalau unit insya Allah siap pakai aja ya. 2004 tahunnya, tapi insya Allah di tahun segitu di Cherry yang pastinya si irit, si gesit ya, Cherry 1000 ini masih sangat-sangat terawat ini unitnya ini ya. Untuk harganya Cherry tahun 2004 ini tak jual ke jenengan, ini di angka 35 juta ya, 35 juta sudah dapat Cherry tahun 2004 unitnya. Ya, kalau dapat kalau pengen Cherry tahun 2004 yang cari yang CC 1000 ini. Suspensi mesin oke, ya. Kalau pengen detailnya bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi, ya. Langsung lanjut, ada Kijang tahunnya ini 92. Tahunnya 92, mobilnya cakep. Warna merah ya, interiornya semua masih ori semua ya, belum tak lepas ini. Nah ini ya, ori semua, dashboard aman, tidak ada yang pecah, ada tambahan minyak rim, plafonnya juga utuh. Tahunnya 92. Trip-trip masih bagus ya. Kijang Super tahunnya 92. Ah? Oh, udah laku dulur ternyata. Enggak sido tak review. Langsung lanjut ganti. Ganti dulur. Udah laku ternyata itu. Udah laku. Kita langsung lanjut ke kuda aja. Kuda Grandia tahunnya ini di 2003. Nah, interiornya ini dulu. Interiornya ini ini cuma di cover, orinya ada dalamnya. Jok ori ada dalamnya, ini cuma di cover ya. Kalau unitnya tak
Bacanya hidup ya. Tahunnya 2002 Grandia, 2003 Grandia. Ini. Itu hasilnya double. Ya. Joknya masih rapi. Joknya, covernya masih rapi, aman, enggak ada yang sobek-sobek. Grill-grill juga aman, lampu-lampu. Ya, bagus ini. Ini ya. Kuda Grandia tahun 2003 ini tak jual ke jenengan, ini di angka 40 juta. Ya, 47 juta masih bisa dinego. Ya. Grandia tahunnya 2003. Guys. Baca hidup. Nih, kita review yang 10 jutaan. Ini ada ini ternyata sudah laku. Ya, mohon maaf ya. Soalnya saya tadi di showroom 2. Soalnya di showroom 2 saya tadi ternyata masih itu diambil itu. Ya, ini. Ini tahunnya 93. Mazda MR tahunnya 93, plat lokal NAE. Ya. Dari segi interiornya ini jelas. Masih bagus ya. Interiornya masih bagus, rapi, ya. Masih plastik-plastik. Di tahun segitu, ya. Tahun 93, kalau AC ini dingin. AC mesin oke, okay. Mobil ini. Ini ada ya dalam ini. Dalamnya ada ya. Ya. Tahunnya 93, dashboard bagus. AC ini dingin, mobil ini AC ini dingin. Ya. Gila. AC ini dingin, plat lokal AE, gitu. Penggerak belakang, wah, siap. Siap buat antar kota, antar pulau, siap, oke. Karinari Drifray. Oke. Nah, ini harganya tak jual ke sampean ini di angka 17 juta. Masih bisa dinego ya. 17 juta. Nah, sudah dapat Mazda MR tahunnya 93, plat lokal AE ya. Langsung lanjut ada Innova. Innova tahunnya 2007 Euro ya. Tipe V, plat AE. Nah, ini dia. Ngerti deh kan barangnya. Nah, pelek-pelek ori. Yang pasti 2007 Euro. Indelkrom asli bawaan. Ya. Nah, panel wood, setir palang 4. AC digital, guys. Kone. Ya. Nah. Ya Allah masih oke, top. Ya. Mirror itu pedal-pedalnya masih oke. Terus masih apa itu? Drum-drumnya masih bagus, masih melisi. Ya. Unitnya cakep ya. Tipe V tahunnya 2007. Ya, tipe V ya. Tipe V tahunnya 2007. Nah, istimewa ini. Siap memanjakan keluarga, cari mobil nyaman. Yo solusinya yo ini. Yes. Nyaman, enak, yes, tetap kijang Innova ya. Yes. Unitnya insyaallah bagus. Rekomen lah buat panjenengan. Harganya ini tak jual ke jenengan untuk Kijang Innova tahun 2007 Euro tipe V. Tak jual ke jenengan ini di angka 105 juta. 105 juta masih bisa dinego yang mestinya. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk reviewnya hari ini ya. Dan apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan kalau ada yang review yang kurang pas, kurang apa itu, mohon dimaklumi ya. Jadi saya. Oke, cukup sekian dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berkah buat kita semua.